Dan kerjakan tugas dari ibu, ya, tugas membandingkan teks ger dan ayat-ayat cinta, walaupun ada beberapa yang belum mengumpulkan. Coba, setelah kalian mengerjakan tugas membandingkan kritik dan esai dari dua teks tersebut, ger dan ayat-ayat cinta, mana yang merupakan esai dan mana yang merupakan kritik? Silakan, ada yang dapat jawab? Silakan. Dari dua teks tersebut, teks ger dan menimbang ayat-ayat cinta, mana yang merupakan teks esai dan mana yang merupakan teks kritik? Silakan, kalian sudah mengerjakan latihan? Berarti kalian sudah membaca? Ada yang dapat menjawab, silakan. Halo? Halo? Terdengar suara ibu? Siapa yang dapat menjawab, silakan. Dibuka buku cetaknya. Yang esai ayat cinta bukan, Bu. Yang esai yang ayat-ayat cinta. Yang ger? Yang kritik. Kritik. Ada yang ingin menanggapi jawaban dari Sekina? Ya, silakan. Mas Lihatul. Ya. Kalau menurut saya yang ger itu esai, kalau kritik dan saran kritik itu yang ini Bu, ayat-ayat cinta. Iya. Ada yang lain? Ada pendapat lain yang menguatkan pendapat Mas Lihatul atau Sekina? Silakan. Yang lain? Ayo. Saya mau menambahkan yang Mas Lihatul, Bu. Saya setuju sama Mas ya. Lihatul. Karena kalau misalkan yang ger itu termasuk ke dalam esai karena dia dilakukannya secara subjektif, tapi kalau yang ayat-ayat cinta itu objektif, jadi dia masuk dalam kritik. Iya, betul. Iya, nak. Setelah kalian membandingkan dua teks, ya, teks ger dan menimbang ayat-ayat cinta, kalau kalian perhatikan dengan seksama, perbandingan berdasarkan pengetahuan dan pandangan penulis, tampak jelas bahwa kalau ger itu lebih banyak pendapat penulis secara subjektif. Ya, pendapat penulis secara subjektif. Sedangkan menimbang ayat-ayat cinta itu lebih banyak pertimbangan kelebihan dan kekurangan yang disajikan oleh kritikus disertai dengan data-data objektif. Jadi, yang ger itu esai, menimbang ayat-ayat cinta itu termasuk teks kritik. Sampai di sini bisa dipahami, nak? Iya, Bu. Bisa, Bu. Iya, kita sudah bahas perbedaan ya dari kritik dan esai. Ya. Kalau kritik menggunakan kajian teori yang mapan, esai tidak selalu menggunakan, ya. Kemudian kalau kritik menggunakan data-data yang objektif, maksud data-data yang objektif di sini, si kritikus ketika mengatakan kelebihan ataupun kekurangan, dia selalu menyertai ya bukti-bukti atau kutipan-kutipan dari karya tersebut. Itu yang dimaksud dengan data-data objektif. Tetapi dalam esai tidak, ya. Penulis esai atau biasa ditulis dinamakan dengan esayis tidak menyertakan data-data objektif. Intinya, ini hanya pure berisi pendapat penulis. Ya, seperti itu. Ya, nah ya. Itu perbedaan teks kritik dan teks esai. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Apakah kalian sudah jelas membandingkan teks esai dan teks kritik? Sudah jelas ya? Iya, Bu. Sudah? Iya. Selain itu juga, kalau dalam kritik biasa, kritikus menyertakan deskripsi cerita atau biasa disebut dengan sinopsis. Ya, Naya? Dalam esai tidak ada.
seperti itu. Ya, ya baiklah. Oh ya, ada lagi. Dalam esai biasanya esais boleh menggunakan kata ganti saya, kata ganti orang pertama yaitu saya. Ya, dalam esai boleh menggunakan kata saya. Berbeda dengan kritikus. Ya, ya baiklah nak. Itu materi kita minggu depan. Minggu yang kemarin, mohon maaf. Minggu yang lalu. Ya. Untuk minggu hari ini materi kita tentang menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Tujuan pembelajarannya, Ibu harapkan kalian dapat menganalisis dua teks tersebut, yaitu teks GER dan menimbang ayat-ayat cinta berdasarkan sistematikanya dan kebahasaannya. Ya, untuk langkah-langkah kegiatan hari ini, ya, untuk kegiatan langkah-langkah kegiatan hari ini, mungkin analisisnya kita diskusikan saja. Jadi nanti kita berdiskusi menganalisis sistematika teks GER dan menimbang ayat-ayat cinta. Begitu juga dengan kebahasaannya. Jadi tidak ada tugas yang dikerjakan di rumah, jadi kita selesaikan pada pertemuan Jimit ini. Bisa dipahami? Iya, Bu. Bisa, Bu. Iya, silakan kalian menyimak dengan baik, buka buku teksnya, ya, Naya, agar kalian paham yang berkaitan dengan sistematika atau biasa disebut dengan struktur teks kritik dan teks esai. Begitu juga dengan kaidah kebahasaannya. Kalian sudah Ibu tugaskan untuk berliterasi, ya, Naya. Seperti biasa, sebelum kita PJJ, Ibu selalu menginformasikan kepada kalian agar kalian terlebih dahulu berliterasi. Apa tujuannya? Agar pembicaraan kita nyambung. Ya? Ya. Jadi tidak dimulai dari nol. Jadi kita tinggal lanjutkan. Bagaimana yang tidak kalian pahami baru kita bahas bersama-sama. Ya, seperti itu. Ya. Materi ini ya sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ketika kalian menanggapi sesuatu hal, baik itu karya sastra ataupun hal lainnya, biasakan kalian berpikir secara logis, ya, dan objektif. Jangan katakan ih jelek ih tulisannya. Terus kalian tidak menyertakan apa alasannya jelek, gitu ya. Kalian harus sertakan alasannya mengapa katakan jelek, dan juga mungkin harus diperhatikan pilihan katanya, ya. Jangan menggunakan kata-kata yang kasar seperti tadi, ih jelek itu tulisannya, jangan. Kalian harus menggunakan gaya bahasa eufemisme. Apa itu gaya bahasa eufemisme? Pelembut. Kalau melihat sesuatu yang tidak pas, jangan dibilang jelek. Ya, jangan. Kan ada kata bagus, lawan bagus, kurang bagus, seperti itu. Ya, nah ya. Ya, biasakan menggunakan bahasa-bahasa yang santun, yang lembut dan sopan seperti itu. Ya, baiklah. Selain materi tentang sistematika dan kebahasaan kritik dan esai, ya, Ibu akan menginformasikan dahulu untuk PAT. Ya, perhatikan nak. Untuk PAT. Nah, untuk PAT materinya itu seluruh materi kelas 12. Kalau tes itu materinya materi kelas 10, 11, dan 12. Jadi mohon dicermati. Ujian sekolah materinya mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Sedangkan PAT materinya materi kelas 12 mulai dari semester 1 dan semester 2. Ya. Ibu katakan pada minggu lalu Ibu tidak memberikan penilaian harian untuk teks, artikel dan kritik sastra. Karena langsung nanti kita insya Allah hari Senin bertemu di PAT, ya. Nah, untuk PH-nya Ibu mengambil nilai dari tugas yang kalian kumpulkan, ya. Untuk artikel sudah ada dua nilai, ya. Nilai PH-nya Ibu ambil dari tugas yang pertama ketika kalian mengidentifikasi informasi dalam teks artikel, ya. Ada beberapa anak yang belum mengumpulkan, nanti akan Ibu rekap siapa saja yang belum mengumpulkan tugas satu, keterampilan satu. Kemudian, ya, untuk keterampilannya,
sudah ada nilai dari tugas kalian menulis teks artikel. Ya, ya, sebagian besar sudah mengumpulkan. Kemudian, untuk teks kritik dan sastra, PH 1-nya Ibu ambil dari nilai tugas yang kemarin suruh Ibu kumpulkan. Membandingkan teks kritik dan esai, yaitu teks GER dan teks menimbang ayat-ayat cinta. Itu Ibu jadikan nilai PH. Nah, untuk nilai keterampilannya, menulis kritik dan esai, mungkin nanti tugasnya hanya menulis salah satu saja, kritik atau esai saja. Itu akan kita laksanakan setelah PAT. Setelah PAT. Nanti setelah PAT, masih ada satu kesempatan, yaitu menulis teks esai atau kritik, kemudian nanti kita baru review materi kelas 10, 11, dan materi-materi esensial lain yang dapat kalian manfaatkan juga untuk UTBK. Sampai di sini bisa dipahami? Iya, Bu. Bisa, Bu. Iya. Bisa, ya. Bu. Sekarang boleh kalian catat. Nah, boleh kalian catat materi untuk PAT. Ya. Silakan boleh kalian catat. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan. Ibu akan berikan satu soal yang berkaitan dengan kalimat penutup surat. Ya. Yang kedua, teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah, Ibu hanya ngasih soal satu. Yang berkaitan dengan inti kalimat. Inti kalimat. Mudah-mudahan kalian masih ingat, Nak, bagaimana cara kalian menentukan inti kalimat. Ada yang tahu? Silakan. Silakan. Ada yang tahu? Bagaimana cara kalian menentukan inti kalimat? Ini sering ada loh di soal UTB kan? Bagaimana cara kalian menentukan inti kalimat? Ada yang masih ingat? Halo, silakan. Ayo, silakan. Dengan melihat subjek dan predikatnya, Bu. Iya, betul. Kita melihat dengan melihat strukturnya. Kalau kalimat itu berpola S P O K, untuk inti kalimatnya kalian cukup mengambil apanya saja, Nak? Subjek, predikat. Subjek, predikat, dan objeknya. Keterangannya tidak usah, ya. Subjek, predikat, objek, keterangannya tidak usah. Kalau pola kalimatnya subjek, predikat, keterangan, cukup subjek dan predikat saja. Seperti itu, ya. Dan juga untuk inti kalimat, kalian hanya mengambil inti dari masing-masing pola tersebut. Ya, karena Ibu ajarkan, misalnya Calvin si Hombing sedang membaca. Inti kalimatnya apa? Calvin si Hombing sedang membaca di perpustakaan. Ibu ulangi, Calvin si Hombing sedang membaca di perpustakaan. Inti kalimatnya? Calvin si Hombing sedang membaca. Halo, kalau inti kalimat cukup intinya saja. Jadi kalau sedang membaca, sedangnya dibuang. Calvin si Hombing membaca. Mengapa Calvin si Hombing dua-duanya digunakan? Karena nama diri. Ya, Nak, ya? Jangan Calvin membaca. Kan Calvin si Hombing ini satu satuan. Begitu juga dengan kata majemuk. Ya? Kata majemuk juga dua-duanya digunakan. Rumah sakit sedang diperbaiki. Kalimat intinya? Atau inti kalimatnya? Rumah sakit diperbaiki. Seperti itu, ya. Itu inti kalimat. Ya, Ibu hanya ambil satu soal saja. Lanjut, untuk teks editorial. Teks editorial Ibu soal 1 2 3 4 5 6. 6 soal. Teks editorial 6 soal. Di antaranya opini. Ya, kalimat opini, keberpihakan penulis, tujuan penulis, pihak yang dituju,
makna kata rujukan. Masih ingat makna kata rujukan? Kata rujukan apa saja? Masih ingat? Halo? Halo? Makna kata rujukan apa, kata rujukan apa saja? Yang ini. Tersebut yang. Iya betul, tersebut, ini, itu, iya, itu diantaranya, betul. Berikutnya, ya, ini, disajikan kalimat, kalian dapat menentukan penggunaan kata yang tidak baku. Ya, ada teks editorial, disajikan, kemudian kalian menentukan mana kalimat yang menggunakan kata tidak baku. Khususnya dalam penulisan huruf kapital, ya. Penggunaan huruf kapital. Jadi kalau ada kata yang tidak ditulis dengan benar, itu termasuk kalimat yang tidak efektif atau kalimatnya tidak katanya tidak baku. Lanjut, untuk teks novel. Teks novel itu Ibu kasih 4 soal. 4 soal. Di antaranya watak tokoh. Kemudian pendeskripsian watak tokoh. Masih ingat nak pendeskripsian watak tokoh? Masih ingat? Iya, Bu. Iya, ada analisis dan ada dramatik, analitik dan dramatik, ya. Analitik itu langsung dipaparkan oleh penulis atau pengarang. Kalau dramatik melalui beberapa cara. Masih ingat ya? Dialog tokoh, tanggapan tokoh lain, perbuatan atau perilaku tokoh, perasaan tokoh, ya, lingkungan sekitar tokoh, dan lain sebagainya. Lanjut, yang ketiga, ya, kalimat bermajas. Disajikan kutipan novel, kalian diminta untuk menentukan mana kalimat yang bermajas. Ya. Yang berikutnya, keempat, disajikan novel, kalian diminta untuk menentukan kaitan isi novel dengan kehidupan saat ini. Ya, kaitan isi novel dengan kehidupan saat ini. Berikutnya, teks artikel. Ini banyak, nak, teks artikel. Ya, teks artikel banyak karena memang Ibu tidak ngasih PH. Begitu juga dengan teks kritik. Teks artikel itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19. Iya. Teks artikel ada 19 soal. Di antaranya, 1. Menentukan ide pokok. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Yang ketiga, menentukan kalimat penjelas yang tidak padu. Yang keempat, menentukan kalimat fakta. Yang kelima, menentukan arti kata. Yang keenam, ada 2 teks. Kemudian kalian diminta untuk menentukan persamaan dari kedua teks itu, ya. Kalau ada soal tentang persamaan, kalian cek. Yang pertama isi, yang kedua bahasa. Ya, Naya? Yang berikutnya, disajikan beberapa kalimat, kalian diminta untuk menyusun menjadi paragraf padu. Berikutnya, disajikan tesis atau pernyataan ini, pendapat. Kalian diminta untuk menentukan argumen yang mendukung. Ya. Terus ini nak, memperbaiki kata serapan ataupun kata baku dan tidak baku. Itu yang lainnya. Jadi Ibu banyak dikata. Perhatikan nak. Ini kaitannya dengan penulisan imbuhanmu. Penulisan imbuhan atau awalanmu. Masih ingatkah huruf apa saja yang luluh? Ya.
kata dengan huruf apa saja yang luluh jika diberi awalan me. Ada yang tahu? KTSP. KTSP. Betul. KTSP. Kata dasar yang diawali dengan huruf K, T, S, P, jika mendapat awalan me, K-nya luluh. Ya. Kiat. Atau misalnya apa? K. Coba yang menggunakan kata kerja dengan huruf K. Kait. Mengaitkannya dulu. Ya. Pinjam. Meminjam. Tulis. Menulis. Ya. Sapu. Menyapu. Tetapi kata dasar yang diawali huruf K, T, S, P ada yang tidak luluh jika mendapat awalan me. Ayo, ada yang tahu mengapa tidak luluh? Mengapa? Ya, silakan Sekinah. Mengapa tidak luluh? Ada karena kata ada dasar diawali. Iya betul, karena ada dua konsonan. Ya, nah, ya, ada dua konsonan. Ya, contoh. Siapa yang dapat berikan contoh? Mengaji, kata, mengaji sama mengkaji. Iya, kritik. Kritik bukan mengkritik. Yang benar mengkritik. KR-nya tidak luluh. Kalau kaji menjadi K-nya luluh atau tidak? Halo, mengkaji, K-nya luluh atau tidak? Tidak, tidak. Kalau luluh artinya beda, Bu. Iya, itu berarti kajinya di sini pasti ini serapan ya, atau serapan ya. Kritik, KR, huruf keduanya konsonan, tidak luluh. Program, P dengan R. Bukannya memprogram, tetapi memprogram. Ya, kristal. Mengkristal seperti itu, ya Naya. Jadi cermati juga ada kata yang diawali dengan huruf K, T, S, P tidak luluh, ya. Cek huruf keduanya, karena huruf keduanya konsonan atau merupakan kata serapan asli, ya. Kaji, mengaji, mengkaji, beda maknanya, ya seperti itu. Mengomunikasikan atau mengkomunikasikan. Halo? Halo? 12 IPS 1? Mengomunikasi. Yang lain? Meng? Marcella? Mengomunikasikan kalau saya, Bu. Iya, betul. Mengomunikasikan. Kanya lulu. Yang betul. Menyontek atau mencontek? Ayo, silakan. Yang laki-laki? Selain Calvin? Selain Dava? Ya, silakan. Mencontek atau menyontek? Menyontek, Bu. Menyontek. Betul jawabannya. Aron? Menyontek. Menyontek. Iya, karena dari kata dasar sontek, bukan contek. Dari kata dasar S, sontek. Jadi menjadi menyontek. Ya, seperti itu. Ya, Naya? Mohon cermati dengan baik. Mencubit, bukan menyubit. Ya, kalau kalian kan biasanya sehari-hari menyubit. Ya, betulnya mencubit. Karena dari kata dasar, cubit. Bukan subit. Ya, itu mohon dicermati. Ya, pada si awalan me dengan kata-kata yang mengikutinya. Berikutnya, untuk teks kritik dan esai, Ibu memberi soal 9. 9 soal. Nah, untuk kritik dan esai, ini lebih banyak ke aplikasinya. Disajikan kutipan cerpen, bagaimana kalimat kritik yang sesuai dengan kutipan cerpen itu? Disajikan kutipan novel, bagaimana kalimat kritikan sesuai dengan isi novel tersebut? Disajikan suatu karya, bagaimana kalimat esai atau tanggapannya? Nah, sekarang
yang perlu kalian garis bawahi, apa perbedaan kritik dan esai secara esensial? Kalau kita lihat dari kalimat-kalimat yang digunakan oleh kritikus dan esai. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, nanti ikuti pembahasan sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Ya, Naya? Mohon dicermati dengan baik. Ya, itu tadi seputar PAT, materi PAT. Ya, Naya? Nah, sekarang kita masuk ke menganalisis sistematika.